Assalamualaikum adik aku. Saya Ryu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua adik kakak, hari ini abang nak akan unboxing satu lagi barang di mana abang nak beli daripada Shopee dengan tanda harga ini. Baik adik kakak, ada hobi mengumpul barang-barang. Di antaranya ada hok suka kumpul mainan, ada hok suka kumpul ialah seperti kasut, topi. Jadi sini abang nak no unboxing. Abang nak baru nak start kumpul sebenarnya. Jadi, apa dia bagi tu? Mari kita unboxing dah. Sebelum tu, sanitize dulu. Adik aku kena sanitize juga bagi sebab kita tak tahu dari mana bagi ni mari. Kita kena setiasa beringatlah zaman-zaman COVID lah ni dah. Gitu. Yalah, marilah kita sama-sama kita sama doa ke semoga orang-orang hok ditimpa musibah banjir gapo baru ni dipermudahkan segala urusan amin rabbal alamin. Jadi kita sendiri pun kena sanitize tangan kita deh. Kena ingat tu. Bagi kita nak pergi apa ni barang ni? Sanitize. Cara dia kena letak atas tangan, pusing-pusing. Helikopter. Pusing-pusing. Gini. Gitu. Baru dia rata dah. Biar dia rata molek. Jadi bagi ni siapa banyak lagi dah. Abang nak tak sabar benar. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak siapa molek lah bagi. Sebelum tadi aku abang nak pesan lah. Jangan main banjir kuat sangatlah bahayalah ni. Dok. Jadi ni bagi dia. Mesin. Ni adik aku dapat lihat eh. Ni bagi dia siapa ni. Gitu. Dia seal molek. Tengok. Seal cantik. Okey. Ya, jom kita buka. Dia punya tapak. Ini dia badan. Badan siapa? Badan Zoro. Badan Zoro tanpa kepala. Ni dia. Nanti kita akan letak atas ni ya nanti. Okey. Ni. Dia punya katana. Okey, dia ada 3 katana. Memang Zoro memang pakai 3 katana sekarang. Okey, kita letak sini dulu. Oh, ini dia punya aura eh. Dia punya aura efek dia tu. Okey. Kalau korang dapat tengok kat sini, dia ada 2 kepala tau. Jadi, 2 kepala ni tak tahu mana sehat sedap eh. Kita tak tahu mana sehat comel bagi dekat kakak. Jadi, dia pilih lah ni. Nak guna hot ni ke? Tapi abang nak prefer hot ni lah. Baik, sekarang adalah sesi memasang mainan ni. Okey. Jadi dia punya badan ni sebenarnya saya tak dapat instruction macam mana nak guna nak letak benda ni. So rasanya macam ni kot. Okey, cantik. Sekarang dia punya power. Okey, dia punya power. Okey. Seterusnya, kepala. Masukkan kepala. Okey, nampaknya kepala ni lagi sesuai kot. Okey, saya tak pasti kedudukan pedang dia kat mana.
Okey. Yang satu saya letak kat mulut kot. Oh sorry. Tak salah. Memang satu ni kat mulut. Satu ni kita letak kat mulut ya guys. Okey, aku kita tengok tu dia. Kita satu dah letak kat mulut ya guys. So yang satu lagi. Okey. Saya tak pasti kedudukan pedang dia macam mana. Macam ni ke? Macam ni ke kedudukan dia? Ginilah bagi yang siap dah. Benar tak malik dah pedang dia tu. Siap dah. Jadi adik kakak, hok mana hok? Hok segera video ni ada manfaat, bolehlah share, like dan subscribe ne. Sama-samalah kita tolong-menolong sesama kita. InsyaAllah. Semoga rezeki adik-akak juga bertambah. Dan juga dimurahkan segala rezeki, dipermudahkan segala urusan. Jadi, hok mana-mana berminat tu, abang nak sediakan link Shopee di bawah ne. Harga dia memang berpatutan lah. InsyaAllah. Okey, sekian. Terima kasih.